Abi, ngapain sih buru-buru banget? Enggak itu, Seno sama anak-anak yang lain mau ngasih pelajaran ke tukang tambal ban. Kenapa-napa? Gini Mbak Prima, saya kan nyeritain ke anak-anak, termasuk Seno. Kalau semalam itu saya ngeliat tukang tambal ban abis nyebarin paku di jalanan. Terus? Nah sekarang tuh mereka kayaknya lagi mau pergi ke sana deh, mau ngasih pelajaran ke tukang tambal ban. Gak bisa gitu dong, Shel. Kalau ada masalah itu, kita gak bisa main hakim sendiri. Gimana sih mereka? Iya makanya Mbak. Saya telepon Seno deh. Lagi. Firman mana? Saya telepon ya, Mbak. Itu Mas Firman lagi nganter penumpang. Kok lo tahu? Iya, tadi mau ngajak makan tapi dia enggak bisa, ada orderan. Ya udah coba telepon Seno lagi. Telepon Seno. Diangkat, Mbak. Aduh, ini Sally sama Mbak Prima ngapain nelfon? Udah, matiin aja, No. Lagi kayak gini juga. Udah, cuekin aja, No. Kabarin anak-anak. Suruh kesini. Ini. Udah aman, No. Aman. Terus gimana ini, No? Kita awasin. Wah, bener, ya. Tuh. Tuh, dia megang kantong plastik, tuh. Gua yakin. Bener. Jadi abang biang keroknya ya, bang? Hah? Ngapain sih bang? Kerjaan gak berkah kayak gini. Ayo deh, sini serahin. Mana? Itu kantong plastiknya. Hah? Itu paku semua kan? Abang lagi nebar paku kan? Loh, mana saya tahu mas, bukan saya. Bukan saya, itu tadi buktinya. Bawa kantong plastik. Udah, ajar aja, No. Yaudah, ayo. Bang, sini. Sini kantongnya. Kantongnya, sini. Udah abang, jangan gak usah ngelah. Udah. Kalian jangan kayak gini dong, jangan pakai kekerasan. Ya ilah man, udah terbukti man, abang ini yang nebar paku. Iya tapi kita harus ngomong baik-baik ya. Maaf ya bang. Pake ngelak lagi. Itu man, bungkus plastiknya, udah ada buktinya masih ngomong baik-baik. Itu kan buktinya kan bang? Udah sini, kalau emang bukan abang, serahin bungkus plastiknya sama saya. Nih, periksa aja sendiri. Yakin nih, pasti. Hah? Apaan tuh, No? Kok gitu? Buat apa nih, Bang? Saya cuma seneng ngumpulin doang kok. Udah, geledah aja, No. Jangan dulu, udah. Nggak usah digeledah, udah. Udah nggak apa-apa, Man. Kita geledah aja. Biar kita yakin kalau abang ini adalah pelakunya. Kerjaannya dia itu ngerugiin orang banyak, Man. Bukan kita doang yang rugi. Orang yang lewat sini juga pasti rugi. Udah, periksa nggak apa-apa. Geledah. Biar kita benar-benar tahu, Man. Kalau abang ini tuh bikin masalah. Bang, maaf ya, soalnya teman-teman saya ini sempat lihat abang tuh nebar-nebar paku. Bukan saya, Mas. Bukan saya. Kita lihat aja, pasti ada buktinya nih. Bro, ada kan? Cari dulu yang bener paku atau kawat gitu atau apa gitu yang tajam-tajam pasti ada di situ. Yeah.